Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya hujan mengguyur kota Pekanbaru sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Datangnya hujan ini diharapkan dapat mengusir kabut asap yang sudah satu bulan menyelimuti kota Pekanbaru. Pagi harinya, cuaca kota Pekanbaru mulai cerah dengan jarak pandang di atas 3 km. Bahkan warga yang beraktivitas di luar ruangan sudah tidak perlu lagi mengenakan masker pelindung pernapasan. Ya, udah berkurang, Pak. Bagian udah cerah cuacanya. Udah lega lah bernapas. Biasanya pakai masker, sesak, napas, ngap gitu. Meskipun kualitas udara sudah membaik, aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru masih diliburkan. Berlanjutnya libur sekolah ini karena pihak sekolah sebelumnya terlanjur telah mengumumkan kepada siswanya untuk kembali sekolah pada hari Kamis 11 September mendatang. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau.